Kalau pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal soal ini ya. Nah, di layar tersebut sudah ada soal sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, di situ yang pertama adalah mempunyai empat sisi sama panjang. Ya, sisinya sama panjang. Kemudian mempunyai empat sudut sama besar dan kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, bangun apakah yang dimaksud dari pernyataan tersebut? Nah, jadi kalau kita lihat bangun yang memiliki sisinya sama panjang, ya, kemudian sudutnya juga sama besar, ya, 90 derajat dan juga memiliki diagonal yang sama, ya. Nah, ini namanya adalah bangun persegi. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.